Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Hidayat Nur. Dan kali ini gue mau bikin tutorial gimana caranya kita bikin foto produk dengan modal yang sedikit, minim, dan kameranya juga menggunakan handphone. Jadi manfaatin handphone-handphone yang canggih zaman sekarang untuk menghasilkan foto produk yang menarik. Nah, gampang banget bahan-bahannya. Oke, bisa dilihat. Gubanko, laris, manis, praktis. Ini gua pakai apa namanya? Cuman pot kecil terus sama latar putih, beli karton. Jadi gua beli karton yang ukuran plano yang besar gitu, terus ya udah ambil matahari siang atau matahari sore. Terus gua pakai handphone ini sebentar. Sip. Gue pakai handphone Xiaomi Mi Play. Ya, yeah. Oke, yang dual kamera. Enggak kelihatan nih, gelap. Ya pokoknya pakai dual kamera lah. Terus produknya adalah ini. Madu. Anjir. Nah. Teman-teman bisa lihat ya, ini gua nanti gua bakal kasih lihat preview hasilnya. Oke. Okay? Jangan was, permisi. Nah, ini teman-teman. Kalau misal cahaya mataharinya dari sebelah sini nih. Nih, seng nih dari sini nih. Tuh. Bayangannya kan di sini nih jatuhnya. Tuh. Sini. Sini nih bayangannya nih. Nah, ini kalau bisa teman-teman usahain ini ada di belakang dia. Kalau misalnya di depan sini gini. Ini kebayangnya ini ketutup nih bayang-bayangnya nih. Ini ketutup nih cahayanya nih dari bayangan dia. Jadi usahain kalau bayang dari sebelah kanan, yang kanan tuh di paling belakang gitu teman-teman. Gitu. Aduh, tukang es biar aja deh ya, nyampur suaranya. Nah, gini teman-teman posisinya tuh, ya. Cahayanya bagus nih. Ini kalau diedit enak banget. Tinggal di retouch dikit udah cakep. Oke. Okay. Ya udah. Tuh, ini tinggal bikin video aja sebenarnya. Nah teman-teman, jadi gitu bikinnya ya. Jadi sesuai preview yang udah gue kasih tadi, bisa teman-teman lihat cahayanya bagus, terusnya stikernya itu mereknya jadi dapet juga gitu. Iya, kalau pakai cahaya matahari kayak gini nih, entah siang entah sore gini tuh pasti bagus. Oke teman-teman, jadi segitu dulu tutorialnya untuk foto produk dengan cara sederhana. Jadi modal handphone, poster putih,
udah sama produknya, sama ya sedikit aksesoris lah, pot-potan atau sendok-sendokan. Intinya apa, ngedukung aja sih buat si produk lo. Terus usahain mataharinya kalau nggak siang ya sore, jam 3 jam 4 itu masih cakep. Oke, okay? Gitu teman-teman. Oke, okay? Semangat, semoga bisa bermanfaat dan bisa kepake ilmunya. Jangan lupa di komen, like dan subscribe kalau emang berguna. Dan terima kasih sekali lagi udah nonton sampai habis. Gue pamit. Assalamualaikum. Bye.